Baik, shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa menjumpai saudara dalam program Fendi Menyapa, episode yang ke-62. Dan selamat bergabung untuk Bapak Simon Samu-Samu dan juga beberapa sahabat yang sudah join bersama dengan kita di tempat ini. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Joni Kainama-Kainama. Dan kemudian Evanti Purwaila, selamat bergabung, Tuhan memberkati dan tetap semangat hari ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang bisa melihat Bapak Ibu kembali. Nah, dan selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Titi Was, Tuhan memberkati dan selamat bergabung di episode kita yang menjadi lanjutan pembicaraan kita tentang Nona Lembah Sorek, ya. Tentunya kita akan fokus berbicara tentang pribadi Simpson tentunya. Dan kita akan lihat dia secara menyeluruh begitu, apa yang kurang lebih Tuhan bukakan bagi saya secara pribadi, ya. Selamat bergabung juga untuk Ibu Jolanda Talahatu, Tuhan memberkati dan tetap semangat. Salam hormat buat keluarga yang ada di rumah. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Erwin Lee yang sudah join bersama dengan kita di pagi ini. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Mona Saitapi dan Ibu Yola Loterbah dan Ibu Rosalinda Manalu. Ya, baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, shalom Bapak Erwin Lee, Tuhan memberkati, sukacita menjadi bagian hidup kita. Shalom juga untuk Ibu Nancy Wakano. Aduh, apa kabar Ibu kekasih hatiku? Salam hormat buat anak-anak di rumah dan tetap semangat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Dan thank you banget untuk joinnya Ibu Ina. Ibu Ina Dahoklori yang sudah join. Salam hormat Ina buat Jack di rumah. Tuhan memberkati. Dan hari ini kita akan bahas dan melanjutkan apa yang menjadi topik pembicaraan kita di hari kemarin. Saya beri judul Nona Lembah Sorek. Tentunya seri ini akan berbicara tentang tokoh yang namanya Simpson. Nah, diambil dari Hakim-Hakim pasal 13. Nah, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Hakim-Hakim 13 ayat 24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Shalom juga untuk Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsih. Senang sekali bisa melihat Ibu Magdalena bisa join. Salah satu hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk wilayah Jawa dan sekitarnya. Tuhan memberkati. Ibu Mona Saitapi, tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Baik. Ibu Nelly Lopis, apa kabar? Bapak Marlon Romodar yang sudah join juga. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Dan Bapak Ibu, kembali ke Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-24 dan 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ayat 25. Mulailah hatinya digerakkan oleh Tuhan di Mahane Dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Nah, menarik untuk kita belajar hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi pembicaraan kita hari ini, saya mengingatkan kepada beberapa dari Anda dan ibu-ibu, kita tahu bersama bahwa konflik Israel dan Hamas yang terjadi di Timur Tengah dalam satu minggu belakangan ini, saya membaca dan merenungkan serta melihat berbagai orang mengkomen, ada komentar-komentar orang. Nah, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan Bapak Ibu, jangan masuk terlalu jauh dalam komentar-komentar di sosial media yang pada dasarnya itu akan merusak hatimu. Tebarkan kebaikan, tebarkan kasih, tebarkan hal-hal yang indah dan yang baik. Itu jauh lebih baik dan menguntungkan. Jauhkan hati saudara, jaga hatimu dari segala bentuk yang namanya tuh kerusakan hati. Saya sebut itu kerusakan hati. Jangan mengutuk, jangan menyerang siapapun,
Tapi lebih pada itu, lebih baik Anda berdoa. Itu jauh lebih 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 berhikmat, lebih bijak untuk saudara lakukan itu. Nah, beberapa orang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Pak, ini bagaimana dengan situasi Israel dan Hamas dan sebagainya untuk Palestina dan sebagainya? Saya bisa menjawab itu. Dan saya punya pengetahuan untuk menjelaskannya. Tapi sosial media bukanlah tempat untuk saya bisa mengkomunikasikan hal itu secara terbuka. Face to face, mungkin saya bisa menjelaskan kepada Anda. Nah, karena sesungguhnya kalau kita main sosial media, mari kita berhati-hati dalam mengkomunikasikan isi hati saudara. Sebarkan yang baik, sebarkan yang penuh kasih, sebarkan cinta kasih, sebarkan kebenaran. Itu jauh lebih efektif dan lebih baik dari, niat baik, saya selalu mengatakan ini bukan, orang yang positif mengeluarkan yang positif. Orang negatif cenderung mengeluarkan yang negatif. Kalau ada orang yang melempar kamu dengan sampah, berikan dia roti, jangan balas dengan sampah. Oke, nah itu yang perlu saya mengingatkan semua kita. Dan garis bawahi ayat ini, Bapak Ibu. Siapa saja boleh tidak percaya dan berhak untuk tidak percaya dan berhak untuk percaya. Ya. Nah, tetapi ini fakta Alkitab. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan kata ini. Aku akan memberkati. Perhatikan kata ini. Aku akan memberkati. Frase ini sangat powerful. Pesan ini sangat powerful. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Jadi siapa yang memberkati keturunan Abraham, padanya ada roti hidup. Siapa yang memberkati keturunan Abraham, padanya ada air minum. Meja makanmu selalu ada penyediaan Tuhan. Kamu akan dibaringkan di dalam konsep kemakmuran dari sisinya Tuhan, bukan manusia. Agenda Tuhan bukan agenda manusia. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Itu sebabnya saya mengajarkan Bapak Ibu semua untuk berhati-hatilah dalam memberikan komentar-komentar yang sifatnya menyerang, menyudutkan atau menyalahkan yang lain. Hati-hati. Mari kita sama-sama bijak dalam menggunakan sosial media kita. Tujuannya apa? Supaya orang yang membaca tulisan kita, mereka dibangun, mereka disegarkan, dan mereka mengalami yang namanya damai sejahtera. Itu penting banget. Nah, ingat baik, kerajaan sorga terdiri dari apa? Sukacita, damai sejahtera, dan apa? Kebenaran. Kalau Anda tebarkan kebenaran, Anda tebarkan damai sejahtera dan sukacita, Anda menghadirkan sorga dalam suasana hati orang. Tuhan memberkati kita. Nah, baik. Supaya kita tidak berlama di situ. Dan saya mulai dengan ini. Simpson, dia lahir dan diberkati. Dia lahir dan diberkati. Ini saya berbicara tentang fase pengawasan. Ada beberapa fase yang akan saya bahas buat saudara. Nah, fase pengawasan orang tua. Mulai dari Simpson lahir, Hakim-Hakim pasal 13, dari dia lahir sampai dia dewasa dalam menentukan pasangan hidup, baru disitulah masuk pada namanya fase peralihan. Nah, kita lihat dulu fase pertama, fase pengawasan orang tua. Di ayat yang ke-24 tadi dikatakan, lalu perempuan itu yang dimaksud adalah istri Manoah, ayah dari Simpson. Jadi wanita istri Manoah itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Aduh, ini keren banget. Tuhan memberkati dia. Ini keren. Nah, baik Bapak Ibu. Arti kata Simpson. Simpson artinya sunshine, artinya sinar matahari. Dalam pengertian lain, artinya hidup
dalam kemenangan. Ya. Arti yang berikut adalah dia seperti matahari. Nah, dari namanya saja, itu sebabnya Bapak Ibu, kenapa saya memberikan judul ulasan kita selama beberapa hari belakangan ini tentang Nona Lembah Sorek. Nah, ingat baik Bapak Ibu, wanita manapun kalau melihat tipe laki-laki seperti Simpson, mereka pasti patah-patah begitu. Saya sebut saja begitu. Hatinya bakalan jatuh, men. Nah, tapi baiklah Bapak Ibu. Ini laki-laki arti namanya keren banget. Sudah nama arti keren, terus kemudian memiliki kemampuan dan pilihan yang luar biasa begitu ya. Nah, pokoknya dia artis lah pada waktu itu. Dia menjadi orang yang dikejar-kejar wanita lah begitulah. Nah, sama seperti Yusuf di tanah Mesir, dikejar-kejar sama istri Potifar toh. Nah, tapi baik, mari kita lihat ini pelan-pelan. Nah, ingat baik dikatakan bahwa Sora ini adalah oh, jaringan lelet ya Ibu Nanan Lohi. Aduh, jaringan ini bagaimana? Kita beli jaringan saja. Oke, baik. Nah, Sora artinya pikat. Pikat, memikat begitu. Nah, lalu Esitaol artinya permintaan yang sangat mendesak. Nah, ini pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan. Dan saya berharap Bapak Ibu memiliki catatan kecil. Tujuannya supaya waktu saya bicara begini, Bapak Ibu mengulanginya lagi dan bisa menangkap apa menjadi isi dan pesan profetik bagi kita hari ini. Nah, sementara pengertian kata dan, nama dan itu artinya hakim. Nah, lihat. Dan artinya hakim. Ingat anak Yakub ada berapa? 12 laki-laki. Dina juga ada perempuan satu toh. Nah, lalu kata dan, nama dan, suku dan ini, orang dan ini, dan artinya hakim. Nah, Simpson dipanggil sebagai hakim bagi Israel selama 20 tahun. Wow, 20 tahun. Ingat, ini menarik untuk kita belajar ya. Pelan-pelan. Dikatakan bahwa, selamat pagi Bapak Jayadi Ong, Tuhan memberkati dari Florida. Ya, Shalom Elarum. Oke, Tuhan memberkati, tetap semangat. Bapak Yosef Laberi, apa kabar Bapak Yosef? Dan selamat bergabung Ibu Nor Kesaulia. Apa kabar Mama Nor? Tuhan memberkati, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Selamat pagi juga untuk Bapak Mensano, laki-laki gagah seprovinsi Maluku. Kurang lebih begitu ya. Baik. Nah, baik. Manoah menanyakan Tuhan dalam doa. Kemarin saya bahas itu. Saya ingin mengulanginya sedikit. Hakim-hakim 13 ayat 8 dikatakan, lalu Manoah memohon kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu, malaikat Tuhan dalam hal ini, datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir ini. Ingat baik, nasir Allah harus manual book-nya jelas, materi kuliah, materi pelajaran, materi pemberdayaan kehidupan nasir Allah ini harus berbeda. Makanya Manoah gak bisa sembarang-sembarang. Makanya Manoah bilang, Tuhan ajarkan kami bagaimana mendistribusi kebenaran-Mu kepada putra kami. Karena ini putra datang dari Tuhan, istri saya mandul, ini jelas pasti keajaiban Tuhan. Nasir Allah harus lahir ini, harus ada manual buku, pengajaran, pendidikan, sekolahnya harus berbeda. Nah, oke, dan kita udah tahu itu. Kalau Anda ingin memperdalam dia, bisa dengar FM yang kemarin kita bahas itu. Nah, lihat. Dikatakan bahwa apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ini keren, persiapan tuh penting. Nah, kembali ke sini. Doa Manoah menunjukkan bahwa mereka punya visi.
dan orang tua yang baik. Kecerdasan, hikmat, dan kemampuan serta ketajaman bapa ada di dalam kedua orang tua mereka, Simpson. Kenapa saya bilang mereka memiliki kemampuan dan ketajaman visi? Karena mereka adalah orang tua yang berjalan berdasarkan kebenaran. Dari mana saya tahu itu? Karena waktu Tuhan memberitahu bahwa bakalan ada anak laki-laki, Simpson akan lahir, Manoah tidak serta-merta membesarkan Simpson dengan pola dan cara pikirnya dia. No. Nanti saudara akan lihat ke belakang bagaimana saya bahas ini. Bagaimana Manoah seorang yang berdiri di atas hukum-hukum Tuhan. Itu sebabnya, dengar, orang yang dipercaya pesan Tuhan adalah orang yang berjalan di atas hukum. Hukum-hukum Allah. Tuhan bisa percayakan banyak hal kepada Anda dan saya karena Tuhan lihat bagaimana Anda bisa dipercaya. Nah, kembali ke sini. Dikatakan bahwa doa Manoah menunjukkan bahwa mereka punya visi. Mereka terima putra dari Allah, Simpson. Dan mereka tahu Simpson harus diajarkan berdasarkan manual book dari Tuhan. Nggak bisa pakai agenda manusia. Membesarkan nasir Allah, Anda harus membesarkan berdasarkan pendidikan ilahi. Bukan pendidikan daging, bukan pendidikan manusia. Bagaimana mamanya sebelum anak ini lahir, dia harus jauhkan segala alkohol, anggur, bahkan makanan-makanan haram. Dia harus jauhkan itu. Nah, sama dengan kehidupan kekristenan kita. Anda dan saya dibesarkan dengan kualitas Tuhan, bukan dengan kualitas jasmani biasa. Oke, kita makan minum, nasi, apa saja, buah, ikan, daging, dan sebagainya. Itu untuk fisikmu. Tapi secara spiritual, Anda harus menikmati firman Allah. Karena firman tidak datang dari agenda pribadi manusia. Firman datang dari hati Allah. Menembusi hati manusia. Mengerjakan kehidupan. Nah, lihat baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Materi pelajaran atau pendidikan sekolahnya Simpson berbeda. Beda banget. Sekolahnya Simpson berbeda. Nah, berbedanya di mana Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu belajar baik-baik, kita akan tahu persis kenapa ini dicatat begitu jelas bagi kita dalam Hakim-Hakim pasal 13. Bagaimana istri Manoah, mamanya Simpson, menjaga kehidupan soal makan minum. Berarti mereka-mereka ini sangat berdiri dan menghidupi Taurat dengan cara yang sempurna dan luar biasa bagi saya. Nah, lihat dikatakan bahwa pada ayat yang ke-24, dikatakan begini, Tuhan memberkati dia. Ini keren banget. Nah, dengar baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau firman Tuhan datang kepadamu, dan firman Tuhan datang kepada keluargamu, dan firman Tuhan datang untuk Anda hari ini, itu bukti bahwa Tuhan sedang mengunjungi Anda dengan berkatnya. Nah, kata itu yang dipakai barak, melepaskan yang terbaik dari hati Allah kepada manusia. Keren banget. Barak melepaskan yang terbaik dari hati Allah kepada manusia. Allah tidak punya barang bekas buat Anda. Allah punya barang yang terbaik buat Anda. Ingat nggak Alkitab berkata bahwa kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi. Jadi setiap pagi itu Tuhan sodorkan hal-hal yang baru, bukan yang kemarin. Nah, menarik untuk kita belajar adalah Tuhan tidak punya, maaf ya saya bilang ini, Tuhan tidak punya barang bekas untuk Anda. Tuhan punya yang baru bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan punya yang terbaik untuk saudara dan saya. Saya mau kasih contoh, Lukas 15 anak yang hilang. Waktu dia kembali, dikatakan begini, dikenakan jubah, cincin, dan sepatu, kasut maksudnya. Anda bisa bayangkan, semua difasilitasi Bapa dengan cara-cara yang tidak biasa. Itu yang saya mau menguatkan setiap kita di tempat ini. Saya tidak peduli berapa banyak masalah yang sedang saudara hadapi, berapa seringnya tekanan hidup yang saudara mendapatkannya. Tapi yang saya tahu bahwa Bapa punya kasih karunia itu baru setiap pagi dan mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam kehidupan saudara. Ingat baik, barak itu dimensi dan pengertian yang saya dapatkan begini. Tuhan memberikan yang terbaik dari hatinya kepada manusia. Saudara bisa bayangin apa yang bisa kita dengar baik. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, Anda ke gereja bukan untuk diberkati loh. Anda ke gereja, Anda berdoa bukan untuk diberkati. Anda baca Alkitab bukan untuk diberkati. Tapi tahukah saudara, kamu baca Alkitab, kamu ke gereja, kamu dengarkan khotbah karena kamu telah diberkati. Bisa dimengerti? Nah, itu yang saya bilang.
Karena kamu sudah diberkati, kamu tahu bagaimana memberi yang terbaik bagi Tuhanmu. Ini yang menarik, Bapak Ibu. Nah, jaringan jelek sekali. Ambon hujan deras, bantu doakan. Tuhan memberkati seluruh penduduk yang ada di kota Ambon, Manise. Seperti namanya Manise, demikianlah Ambon dilindungi, dipagari, dijagai dalam perlindungan dan kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan sertai keluarga semua yang ada di Ambon, semua pendengar Fendi menyapa. Tuhan memberkati dan Tuhan urapi setiap jaringan sehingga semua jaringan ini bisa distribusikan pesan ini tiba pada waktunya dan mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup kita. Nah, kembali ke sini. Yang datang dari Tuhan pasti diberkati. Tuhan memiliki visi dan rencana bagi Simson bebaskan Israel dari penjajahan Filistin selama 40 tahun. Tapi kemudian kita dapati dia hanya berkuasa selama 20 tahun. Nah, menarik untuk kita belajar nantinya. Nah, lihat. Tuhan memiliki visi bagi semua kita, Anda dan saya. Kita punya visi dari Tuhan. Tuhan yang tanam itu di dalam setiap kita. Agendanya adalah kebaikan dan berkat bagi kita. Nggak ada dimensi kutuk yang Tuhan sodorkan bagi kita. No. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan tukar pelajaran Tuhan dengan yang disodorkan oleh dagingmu. Jangan tukar materi Tuhan dengan materi yang ditawarkan oleh dunia. Jangan tukar pendidikan Tuhan dengan pendidikan yang datang dari dagingmu. Jangan tukar keinginan Tuhan dengan keinginan dagingmu. Jangan tukar kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan manusia. Jangan tukar itu, Bapak Ibu. Jangan tukar. Ketika saudara dan saya tukar, kita tahu dan kita belajar, Simson kehilangan yang paling esensi dalam kehidupannya dia. Ketika dia mencoba untuk masuk dan melakukan hal yang paling menyedihkan dalam hidup sebagai seorang pria yang diurapi. Nah, lihat ini baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jangan tukar kemuliaan, jangan tukar pilihan Tuhan, jangan tukar panggilan Tuhan atasmu. Jangan tukar, jangan tukar. Kalau kamu sulit, kamu susah ekonomimu, kamu ada dalam masalah, jangan tukar. Maaf ya saya kasih tahu ini, jangan tukar juga keperawananmu hanya kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Jangan tukar nilai pendapatanmu dengan cara-cara yang tidak sehat seperti berjudi dan sebagainya. Jangan tukar segala sesuatu yang baik dari Tuhan kepada hal yang buruk yang datang dari dunia. Yang penting di sini apa? Kita jangan keluar dan menjauh dari proses pendidikan yang sedang berjalan dan mengikuti rencana sendiri. Jangan keluar dari rencana Allah. Jangan keluar dari sekolahnya Tuhan. Jangan ikuti keinginanmu sendiri. Jangan kasih makan rencanamu. Rencanamu bukan rencana Tuhan. Agendamu bukan agenda Tuhan. Pikiran Tuhan bukan pikiranmu. Saya paling banyak sekali belajar dalam kehidupan ini. Jangan tukar segala sesuatu yang indah dari Tuhan hanya karena kenikmatan sesaat yang kamu dapat dari dunia ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menarik untuk kita belajar. Kemudian kalau saudara baca ya, dikatakan bahwa di ayat yang ke-25 dari Hakim-Hakim pasal 13. Selamat bergabung Ibu Novi Maulani dan Ibu Nor Martinus. Tuhan memberkati, tetap semangat dan selamat bergabung juga untuk Yulia Titi. Apa kabar Ibu Yulia? Tetap semangat. Nah, perhatikan, Hakim-Hakim 13 ayat 25 dikatakan, ayat 25 adalah fase peralihan bagi Simson yang ditandai dengan kalimat ini. Ini ayat ini. Dikatakan bahwa, mulailah hatinya digerakkan oleh Tuhan Allah. Wow. Perhatikan kata ini, mulailah hati Simson digerakkan oleh roh Tuhan. Wow, ini keren banget, keren banget. Nah, ingat baik ini fase peralihan.
Kalimat ini, mulailah hatinya digerakkan oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan. Kalimat ini, frase ini menunjukkan kepada kita peralihan dari pengawasan orang tua itu, tugas papa dan mama mengawasi pertumbuhan Simpson, beralih kepada pengawasan Tuhan secara langsung. Sadap. Ini keren banget. Kedewasaan seseorang diukur dari bagaimana dia menerima tanggung jawabnya. Tanggung jawab seseorang itu adalah nilai hidup untuk menyatakan orang itu dewasa atau tidak. Kembali ke sini. Dalam fase ini, tugas orang tua sudah selesai. Tugas untuk membesarkan secara jasmani dan rohani sudah selesai. Sebab di ayat 25 itu kalimatnya jelas banget. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Tuhan ambil alih sekarang. Tuhan mulai pimpin dia. Nah, dengar baik saudaraku. Sebab Roh Tuhan secara langsung tidak lagi melalui orang tuanya, tetapi Roh Tuhan secara langsung menggerakkan hati Simpson. Nah, Simpson harus memelihara kehidupan kerohaniannya secara pribadi dengan Tuhan, face to face dengan Tuhan. Jadi selama ini pertumbuhan jasmani dan rohani dia bertumbuh dari pengawasan papa dan mama. Tapi kali ini sudah peralihannya. Kemana? Tangan Tuhan. Nasir Allah. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bermain di dalamnya. Ingat baik, kelasnya Tuhan untuk mengawasi Simpson selama dari dia lahir sampai keputusan ini, dewasa ini. Kelas papa mama membesarkan dia secara jasmani sudah mulai lepas. Sekarang dia masuk kepada kelas berikut, berjalan di dalam agendanya Tuhan. Sedap. Orang dewasa dia akan mengerti hal ini. Orang dewasa dia tidak akan terganggu dengan peralihan-peralihan yang terjadi. Orang dewasa tidak akan terganggu dengan yang namanya tuh promosi-promosi yang bakalan terjadi atau perubahan-perubahan kecil dalam perjalanan kehidupan. Mereka tidak terganggu karena mereka akan berpindah kepada peralihan dalam kedewasaan dan dikomandoi oleh tangan yang tidak terlihat. Itu orang dewasa. Dengar baik, menjadi tua itu otomatis. Menjadi dewasa itu pilihan. Nah, orang yang dewasa dia mengerti dia harus memilih yang mana yang terbaik. Nah, mari kita ikuti pelan-pelan Bapak Ibu. Nah, sebab sekalipun Tuhan sudah merencanakan suatu rencana yang terbaik, jika kita tidak menjaga kehidupan rohani dengan baik, maka kita tidak akan gagal seperti pengalaman Simpson tentunya. Nah, tapi baik Bapak Ibu, mari kita belajar baik-baik. Ingat baik, segala sesuatu yang tercatat di Alkitab itu punya pendidikan bagi kita, pelajaran mahal bagi kita. Nah, jadi kita saat ini ada yang mengalami kegagalan. Beberapa dari Anda mungkin mengalami kegagalan. Jangan berkata bahwa Tuhan tidak merencanakan sesuatu yang baik bagi kita. No. Seharusnya kita melihat apakah dalam hidup ini kita telah keluar dari rencana Allah atau tidak. Sebab jika tetap berjalan di dalam rencana Allah, kita pasti menemukan solusi di tengah-tengah yang namanya hambatan. Tuhan tetap punya agenda dengan cara-cara yang tidak biasa. Nah, perhatikan ini, Hakim-Hakim pasal 14, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Simpson pergi ke Timna. Dengar baik, dengar. Ini pelajaran ini mahal, pelajaran ini. Dan saya tahu persis ini tidak mudah untuk saudara cerna dia secara spiritual. Perhatikan. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Aduh, dengar baik saya mau kasih tahu buat saudara. Seseorang yang dewasa dia akan ada pada level ini. Sudah mulai melirik, sudah mulai jatuh cinta. Ya toh? Karena dewasa.
Ingat. Oke, pelan-pelan Bapak Ibu. Di ayat yang kedua, ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Ingat baik, Tuhan sudah menggerakkan roh Tuhan menggerakkan Simpson. Tapi anak ini tidak serta-merta karena dia dikuasai Tuhan, dia nasir Allah, tidak serta-merta dia menjauhkan diri dari orang tuanya. Ini anak sopan banget. Ini anak bagus banget. Ini Simpson ini aduh kukis pisang banget. Itu laki-laki paling dewasa. Dengar, laki-laki dewasa adalah laki-laki tahu di mana dia harus menghormati orang tuanya. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak menghormati orang tuanya, saya curiga dia masih anak-anak. Oke. Nah, oke, kembali ke sini. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku." Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak anak-anak muda sekarang sulit mengkomunikasikan isi hatinya kepada orang tua. Ketika dia jatuh cinta, ketika dia lihat seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dia suka, itu sulit untuk mengkomunikasikan hal itu. Tapi saya bersyukur saya punya dua anak laki-laki dan perempuan. Mereka begitu sangat polos dan sangat mengerti. Karena kita berdua adalah papa dan mama, suami istri, yang selalu mengkomunikasikan isi hati kita kepada anak-anak. Jadi mereka tahu bahwa papa dan mama tuh terbuka banget gitu. Jadi gak ada yang perlu ditutup-tutupi. Nah, ada anak-anak tertentu dari kita yang punya handphone saja, punya password. Nah, orang tua gak tahu password anak-anaknya, handphone anak-anaknya. Berarti ada sesuatu. Nah, saya punya anak-anak, passwordnya saya tahu semua. Saya punya password, mereka tahu semua. Kode-kode kunci mereka tahu semua. Mereka bisa buka semua situs-situs punya saya. Website-website yang saya punya, mereka bisa buka semua. Dan mereka punya handphone, mereka punya semua, saya juga bisa buka. Dan tidak ada yang tersembunyi dari kita. Nah, itu yang saya mau bilang. Ini mahal, nilainya mahal. Simpson ini dalam pendidikan papa mamanya keren banget. Makanya saya bilang, Manoah di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8, dia berdoa, "Tuhan, kasih tahu kita manual book bagaimana cara besarkan anak ini." Dan telah terbukti, Simpson begitu menghormati papa mamanya. Kenapa? Dia jatuh cinta aja, dia datang ngomong sama papa mama. "Papa, saya jatuh cinta ya, itu cewek bagus banget." "Bola matanya papa, aduh mama DP alis itu mama, aduh." Dia paling, jadi Simpson coba memberikan gambaran bahwa ini perempuan bagus banget. "Gua suka. Boleh enggak?" Nah, kata yang dipakai nih, "Tolong." Itu kata yang dipakai sama Simpson, "Tolong ambillah dia menjadi apa? Istriku." Aduh. Ini Simpson toh. Aduh Tuhan Yesus. Waduh. Ini kalau kita ketemu papa mama, kalau ketemu mantu model kayak begini, aduh ini mantu kukis pisang. Do you know kukis pisang? Aduh itu kalau digigit manisnya tuh sampai di ubun-ubun. Ini aduh kukis pisang banget. Nah, di ayat yang ketiga, iya toh, pelan-pelan nih Bapak Ibu, saya baca pelan-pelan. "Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, 'Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?'" Wow, sekali lagi saya mau kasih tahu, kejujuran, kesopanan, kedisiplinan hidup Simpson membawa dia menghormati dan respek sama papa mamanya. Tapi dengar baik, di ayat yang ketiga, papanya, orang tuanya mempertegas hal ini. Mempertegas hal ini. "Hei, tidak adakah di antara kita ini yang punya anak-anak nona-nona manis ini?" Itu sebabnya Bapak Ibu saya mau kasih tahu, judul pembahasan kita, tema besar kita, yaitu Nona Lembah Sorek. Oke, kita pelan-pelan. Nah, lihat.
Dikatakan ini orang Filistin. Kenapa kau ambil orang Filistin? Kenapa kau jatuh cinta dengan bangsa yang tidak bersunat? Sebab Israel diberitahukan oleh Tuhan, jangan mengawini bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Manoah sangat mengerti. Ingat baik, Manoah punya doa apa? Doa Manoah apa? Hakim-hakim 13 ayat 8. Berikan kami bagaimana cara membesarkan putra ini, mengajarnya ketika anak ini lahir. Keren kan? Wih, gila keren banget. Saudara, waktu saya persiapkan materi ini, saya tuh ketemu hal-hal yang di luar pemahaman saya. Saya bilang, gila Manoah keren banget. Aduh, saya berharap saya bisa seperti papa, seperti Manoah gitu ya. Oke. Oke, lalu dibilang ini. Perhatikan kata ini. Di ayat 1, di ayat yang pertama dikatakan bahwa Simson pergi ke Timna. Di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Nah, dengar baik. Timna. Ini asik nih. Nah, jadi gini. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, jangan baca selewat. Enggak. Pelan. Simson pergi ke Timna. Timna ini apa? Timna ini di mana? Apakah di pantai sebelah mana? Di mana begitu kan? Ini Timna nih di mana? Oke, sudah. Kita nggak perlu tahu tentang Timna ini kan. Tapi dengar baik. Arti nama Timna itu penting bagi kita. Nah, Timna artinya terkendali. Ingat, terkendali. Timna artinya terkendali. Arti yang kedua adalah bagian. Wow. Ini asik. Nah, dengar saya kasih tahu. Di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 25 dikatakan bahwa roh Tuhan menguasai dia kan begitu, menggerakkan, dia digerakkan oleh roh Tuhan. Gitu. Halo Pak Pendeta Andrew Lelemboto dan Pak Pendeta Dwight Akihari. Aduh. Shalom Pak Pen, merah maing. Ini merah bata nyong, merah bata ini. Oke, baik. Selamat bergabung juga untuk Ibu Novita, apa tuh, Masila, Tomasila maksudnya. Oke. Nah, ke sini Bapak Ibu. Timna artinya terkendali dan bagian. Nah, Simson yang dipenuhi oleh Roh Kudus seolah-olah berada di jalan yang salah, yaitu mencintai gadis Filistin. Ah, ini pelan-pelan. Shalom Bapak Andrew Lelemboto. Nah, jika kita membuka diri kepada kuasa dan kekuatan Roh Kudus, maka hasilnya akan menakjubkan. Dan segala sesuatu pribadi Roh Kudus yang berdiam dalam kita dengan segala kemampuan dan kapasitasnya Tuhan, kita akan mengeluarkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup kita. Nah, perhatikan ini. Sikap Manoah dan istrinya itu jelas. Tidak adakah, ya toh, itu jelas sikap orang tua. Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, bla 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 bla. Sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Dengar, peraturan Tuhan kepada bangsa Israel tidak boleh kawin dengan orang-orang yang tak bersunat. Manoah berjalan dengan pengajaran dari malaikat Tuhan. Manoah berjalan dengan pengajaran, artinya manual booknya jelas. Pengajaran sekolah untuk Simson jelas. Karena itu jawaban doanya dia dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-8. Ajarkan kami ketika putra kami lahir, materi manual booknya apa, pendidikannya apa, sekolahnya apa, kelasnya seperti apa. Materi-materinya harus jelas. Sampai menentukan pasangan hidup pun Manoah masih mengajarkan Simson. Nah, mari. Manoah bapak yang luar biasa dan komit terhadap apa yang dia siapkan kepada Israel. Karena bagi Manoah, kalau dia gagal mendistribusikan pendidikan ilahi kepada Simson, itu sama halnya Manoah membunuh satu bangsa. Bisa dipahami? Ingat baik. Dia lahir, Simson lahir untuk nasir Allah.
dia lahir sebagai hakim memerintah 20 tahun. Dan kita dapati kalau Manoah salah mendistribusikan pengetahuan, hikmat, kemampuan, ketajaman, serta mengawasi Simpson di dalam pengajaran, sama halnya dengan Manoah membunuh satu bangsa. Karena di tangan Simpson, Israel berdiri atau tidak. Di tangan Simpson, Israel melihat Israel kokoh atau tidak. Ukurannya di Simpson. Jadi distribusi kuasa, kekuatan, hikmat, kemampuan, serta kecerdasan, serta ketajaman ilahi terbit dari laki-laki yang satu ini, namanya Simpson. Nah ingat baik Bapak Ibu, arti nama Simpson tadi apa? Kemenangan. Yang berkemenangan. Kemudian arti apa? Dia seperti matahari. Nah, seperti tadi saya pertama, kalau perempuan-perempuan lihat ini Simpson, mereka tergila-gila bos. Mereka kejar. Nah ini yang saya kasih tahu untuk semua kita. Nah kali ini dia jatuh cinta dengan perempuan yang bukan dari orang Israel. Bangsa yang tidak bersunat, pergumulan banget. Manoah diperhadapkan dengan situasi pilihan ini. Tapi Manoah berdiri di atas pengajaran. Manoah bilang, "You gak cari nih yang dari Israel aja. Kenapa you cari Filistin?" Hah? Oke. Pertanyaannya adalah, dengar. Pertanyaannya adalah, kenapa dia pergi ke Timna? Itu. Itu. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa roh Tuhan menuntun Simpson ke Timna sehingga ia jatuh cinta pada seorang wanita di sana? Ingat arti nama Timna, terkendali, dan bagian. Ingat itu dulu. Nah, pada ayat yang keempat, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu. Ini keren banget. Nah, di ayat yang keempat baru dijelaskan. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan. Maksudnya apa? Soal jatuh cinta ini. Daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ini seperti harus ada alasan untuk Simpson fight dengan Filistin. Jadi dengan situasi ini, jatuh cinta ini, membuat Tuhan masuk di dalam ranah ini. Oke, dengar. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Simpson, dengar. Simpson menempuh prosedur yang benar pada saat ia ingin menjadikan perempuan Filistin itu sebagai istrinya. Dia punya prosedur yang bagus dan benar. Langkah-langkah untuk mengambil seorang wanita menjadi istri itu jelas. Jelas banget. Nah oke, tadi kita yang pertama, melihat perempuan Filistin yang memiliki status bukan istri orang. Itu dulu. Jadi si Simpson ini laki-laki yang pintar memilih, laki-laki yang dewasa, dia pilih apa? Dia pilih bukan istri orang. Wanita, benar-benar wanita yang belum menikah. Itu satu. Dan yang kedua, Simpson pulang untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Ah, ingat baik, berarti anak ini sangat sopan, sangat mendisiplin diri, sangat bertanggung jawab, respect, hormat kepada orang tua. Nah, untuk sisi ini Bapak Ibu dan kita anak-anak muda yang mendengarkan pesan ini, Anda harus ikuti pola dan cara Simpson ini. Untuk yang sisi ini ya, sisi ini Anda harus ikut. Nah, kenapa? Dia lihat yang belum menikah, ya toh, perempuan yang belum menikah, bukan istri orang dan sebagainya. Kemudian dia pulang minta izin, ya. Oke, yang ketiga, Simpson mengambil perempuan Filistin tersebut bukan sebagai gundik, tapi benar-benar sebagai istri. Itu jelas. Jadi begini, dia bukan wanita. Simpson bukan ambil wanita simpanan. No. Simpson bukan mengambil wanita yang ya sudahlah buat kita fun-fun lah, 5-2 tahun begitulah fun-fun saja. Enggak bisa. Simpson ambil istri. Di ayat yang kedua, Simpson pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin
tolong, kata itu dibilang ini, tolong ambillah dia menjadi istriku. Ini keren banget, di sisi ini dia keren. Saya suka, makanya saya bilang, ini Simpson ini benar-benar, dia seperti, benar-benar dia laki-laki kukis pisang, betul. Dia manis sikapnya gitu. Ini cerdas sekali nih anak ini, dia pintar di sini. Oke. Nah, di Hakim-Hakim pasal 14 ayat 4. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara. Nah, kata gara-gara di situ artinya ini, mencari apa? Mencari kesempatan dan peluang terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu mereka kuasai orang Israel. Jadi harus ada alasan untuk Simpson fight dengan mereka. Harus ada alasan. Nah, pernyataan ini, dengar ya, pernyataan artinya ayat 4 ini tidak berarti Allah membangkitkan keinginan Simpson untuk menikahi seorang yang tidak percaya. Simpson didorong oleh keinginannya sendiri untuk mencari seorang pendamping dari mereka yang bukan umat Allah. Dengar, di dalam Yohanes, dengar. Kalau saudara baca Alkitab, ada bertemu dengan situasi-situasi atau kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang sepertinya dari Tuhan, sepertinya menjurus dan seperti Tuhan menyetujui sebuah kejahatan atau kesalahan, Tuhan menyetujui begitu. Dengar baik, jangan lihat saat itu, tapi lihat endingnya, tujuannya apa. Gitu loh, nanti pelan-pelan. Oke, saya akan kasih contoh beberapa di Alkitab. Yohanes 11 ayat 6 dikatakan begini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dengar, ia sengaja. Coba lihat, ia sengaja. Dia tetap di tempatnya. Artinya ini, sengaja itu artinya di tempatnya. Tuhan tetap di tempat, Yesus tetap di tempat. Nah, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Artinya gini, dia dapat informasi, Yesus mendapat informasi Lazarus yang dia kasihi sakit. Tapi dia sengaja. Itu kalimat jelas tuh loh. Katanya jelas. Ia sengaja. Siapa yang sengaja? Yesus sengaja. Nah, kata sengaja di situ apa? Dia tetap di tempatnya. Tidak bergerak. Dia tahu Lazarus sakit. Tapi dia dengan sengaja tetap di situ. Nanti setelah itu baru didapati dalam perjalanan Lazarus mati, sudah 4 hari, lalu dia bangunkan. Nah, jadi gini, kalau Bapak Ibu, bahasa-bahasa seperti ini kita akan selalu dapatkan dalam situasi-situasi tertentu di mana Tuhan punya agenda yang kita tidak mengerti karena keterbatasan manusia kita. Kemampuan kita terbatas untuk mendeteksi apa yang bakalan terjadi di esok hari. Nah, lihat. Seperti contoh lagi, seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Loh, tujuan Tuhan kirim Musa dan Harun bebaskan bangsa Israel. Kenapa ada kalimat ini? Kenapa ada frase ini? Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini bagaimana ini? Tuhan seperti tarik, ulur, maju, mundur. Udah seperti main film kan? Nah, oke. Lihat, tujuannya apa sebenarnya? Karena Tuhan ingin kasih tunjuk kemuliaannya. 10 tulah didatangkan atas Mesir. Itu adalah senjata untuk mempermalukan dewa-dewa yang dipercayai oleh orang Mesir. Oke, lihat. Lalu apa lagi? Roh jahat yang dari Tuhan menguasai Saul. Nah lo kok bisa? Saul kan diurapi. Raja Israel diurapi oleh Samuel. Kenapa ada bahasa ini, kalimat ini, atau frase ini? Roh jahat yang dari Tuhan. Oh man. Nah sekali lagi, jangan lihat sebatas apa yang kamu baca. Tapi lihat endingnya. Ada agenda apa di balik semua situasi ini? Gitu. Nah situasinya apa? Daud dipanggil. Tujuannya apa? Untuk keluarkan. Artinya Tuhan sedang memberitahu kepada semua kita bahwa yang diurapi tidak akan tersentuh
oleh hal-hal yang seperti ini. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang dikhususkan untuk mengusir hal-hal yang kayak begini. Nah, oke. Lalu kemudian dikatakan gini, Ayub orang yang benar. Oke? Dia taat Tuhan, dia luar biasa, dia pembangun mesbah. Dia jago dalam mengurus anak-anaknya. Dia memfasilitasi anak-anaknya dengan kekayaan, tapi juga melengkapi mereka dengan ibadah-ibadah yang murni. Karena kita dapati bahwa Ayub adalah seorang yang benar, bahkan Tuhan sendiri, Allah bersaksi di depan iblis. You dari mana iblis? You lihat gak hambaku Ayub? Dia seorang yang benar, setia, bla bla bla, takut akan Allah. Dan tidak ada orang yang model kayak dia ini. Ini orang cinta banget sama aku. Ah, justru dikatakan bahwa aneh kan, orang benar harusnya dijagai. Nah dengar, Alkitab berkata bahwa kemah orang benar dijagai oleh malaikat Tuhan. Loh, ini harusnya dilindungi, kenapa? Nah, kenapa seperti Tuhan? Iblis kan bilang, ya karena kamu yang lindungi, coba kalau kamu angkat. Dia pasti menyangkal. Tuhan kasih bukti men. Nah itu yang saya bilang. Semua proses ini memang mahal dan tidak mudah. Ingat baik, pikiran Anda dan saya terbatas untuk mendeteksi semua ini. Tapi setelah Anda dan saya masuk dan mengalami dan menghidupi, menjalani dengan ucapan syukur, Anda akan ketemu nilai-nilai yang tidak dibangun oleh kehidupan dunia yang murahan. Tapi benar-benar kita ada dalam sebuah pelajaran yang mahal, menghadirkan nilai-nilai yang tidak biasa. Yusuf lewati proses ini tidak murah, bukan murahan. Tapi ketika ending dari semua situasi ini, baru kita nonton kan, Tuhan keren banget. Jadi mari saya mau kasih tahu. Jadilah pemain yang bijak, bukan penonton. Oke? Kalau Anda menjadi pemain yang bijak, Anda tahu bagaimana bersikap di lapangan. Karena ketidaksiapan Anda dalam mempersiapkan sikap yang positif di lapangan membuat kamu akan diskualifikasi. Kamu nggak gol di situ. Kamu nggak lulus di situ. Nah, penting untuk kita hidup supaya dengan cara-cara yang tidak biasa ini kita pahami betul bahwa Tuhan bergerak di balik semua keputusan-keputusan yang mungkin saja terlihat oleh kita kayaknya salah deh. Tapi dengar baik, Tuhan tetap punya cara di ending itu loh. Tapi Tuhan tuh suka lihat proses. Makanya saya bilang, kekristenan itu agama proses. Anda jadi benar tidak serta-merta terima Yesus langsung jadi benar, langsung jadi malaikat. No, proses. Orang datang benci kamu, orang sakiti kamu, suami marah kamu, proses itu pahit. Tapi itu membuat kamu semakin mengerti. Begitu. Kenapa sih orang benar disakiti terus? Kenapa sih orang benar dihujat-hujat sih? Itu bagian dari proses sudah. Nikmati proses. Nah, kalau semua model, kalau kita berharap bahwa jadi Kristen semua baik-baik saja, Yesus tidak akan disalibkan, kan begitu? Semua harus baik-baik saja toh. Dan Yesus datang, semua orang sayang dia. Buktinya? Enggak juga. Nah, baik. Kita kembali ke sini. Lalu di sini kata Ayub bisnis hancur, kesehatannya diserang. Itu orang benar yang takut Tuhan loh. Contoh lagi, si Paulus. Paulus berdoa berkali-kali untuk penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Tapi tidak dijawab. Nah loh, apa saudara bilang Tuhan marah? Apa bilang saudara bilang Tuhan tuh benci sama kita? Buktinya apa? Nah, hasil yang didapat apa? Jangan nonton penderitaan Paulus saja ini. Tapi nonton apa yang dia hasilkan. Dari semua tekanan hidup yang dialami. 13 kitab dari Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Dari mana? Rasa sakit. Banyak tulisan dia dihadirkan dari penjara. Itu yang saya bilang. Jangan tolak rasa sakit. Hadapi senyum ucapan syukur. Rasa sakit itu baik untuk memperbaiki atau mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Tidak ada barang berlian, tidak ada barang mahal yang lahir dari kemudahan. Tidak ada. Emas, mutiara, berlian, intan dan sebagainya ada di perut bumi. Perlu kerja keras untuk mendapatkannya.
Nah, untuk hal-hal yang disebut dengan kemuliaan itu mahal. Ibadahmu mahal, pelayananmu mahal, kemuliaan itu mahal. Enggak ada murahan, tidak ada. Semuanya mahal. Kalau semua murahan, Yesus tidak mati di kayu salib. Nah, semua kehidupan kita sebagai orang percaya itu kehidupan yang mahal. Makanya kualitas kita waktu kita keluar lewat proses, hasilnya beda. Anda lihat semua pembesar-pembesar, semua tokoh-tokoh yang tertulis di dalam Alkitab, orang-orang yang dilahirkan dari apa? Tekanan hidup. Dengar baik, tidak ada orang hebat yang lahir dari kemudahan. Orang hebat lahir selalu dari tekanan hidup. Tidak ada barang yang mahal lahir karena kemudahan. Semua lahir karena proses. Nah, menarik untuk kita belajar di sini, bagi kita itu misteri. Kenapa sih kayak begitu? Tuhan, orang benar kok disakiti, bla 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 dan sebagainya. Nah, ini yang saya kasih tahu untuk saudara. Tetap nikmati hidup, Allah pegang kendali. Ingat baik, si Simpson ke sana, Simpson ke Timna itu, ingat kata Timna itu, Timna ada terkendali dan bagian, itu adalah kendali. Simpson ke Timna, tapi masih tetap dalam kendali Tuhan. Itu menjadi bagiannya Tuhan bagi dia. Dan ke depan ini bakalan ada hal-hal yang baik akan datang. Semua akan kembali kepada bagaimana manusia meresponi setiap proses yang bakalan dijalanin. Kembali sih situ. Selalu ingat materi kuliah kita bisa berbeda. Iya toh? Ujian-ujian kita bisa berbeda. Tapi tujuannya kan satu. Harus lulus. Ujian saya mungkin beda dengan Bapak Ibu. Masalah yang saudara hadapi beda dengan saya. Tekanan-tekanan yang kita hadapi masing-masing berbeda. Tapi tujuannya satu kan? Harus lulus dari situ. Nah, saya kasih contoh ini. Alkitab yang saudara dan saya punya ini, kita punya ini, yang Alkitab ini, 66 kitab ini, Alkitab adalah perpustakaan yang berisi berbagai kitab. Oke? Ada 66 kitab. Jadi kalau Anda bawa Alkitab, itu sama dengan Anda membawa perpustakaan. Perpustakaan kehidupan. Anda bicara apa saja, mulai dari pernikahan sampai masak sayur pun ada di Alkitab. Sampai bumbu-bumbu masak pun itu disebutkan di Alkitab. Oke, sampai koki terbaik pun, tukang jahit terbaik pun ada di Alkitab. Tukang permata pandai besi, semua ada di Bible. Nah, makanya saya bilang, waktu kamu pegang Alkitab, kamu pegang satu perpustakaan. Di dalam Alkitab ini, Bible ini, ada 66 kitab. Nah, Anda bisa bayangkan itu, bagaimana Tuhan kaya di situ. Nah, lihat. Alkitab adalah perpustakaan yang berisi berbagai Alkitab. Nah, dilihat nih, ada dua aspek untuk mengerti dua aspek di dalam Alkitab yang harus dilihat secara seimbang. Nah, ini untuk menjelaskan apa yang kita belajar tadi itu untuk cari gara-gara. Masa pernikahan cari gara-gara? Ini Tuhan ini ada-ada saja. Tapi itu jalan masuk, cari kesempatan, peluang. Nah, ingat baik, semua ada dalam kendali. Tapi semua masih dalam kontrol Tuhan. Ingat kata arti nama Timna tadi? Terkendali dan bagian. Semua masih dalam kendali. Semua masih dalam bagiannya Tuhan. Nah, makanya Tuhan giring dia ke sana. Nah, lihat. Ada dua aspek di dalam Alkitab yang harus dilihat secara seimbang. Yang pertama keragaman dan yang kedua kesatuan. Keragaman terjadi karena Alkitab ditulis oleh 40 orang yang berbeda dalam kurun waktu 1400 tahun. Dengan tiga bahasa dan yang anehnya lagi tidak satu pun dari mereka penulis Alkitab ini tahu bahwa mereka sedang menulis Alkitab. Nah. Keragaman ini terjadi karena Roh Kudus menggunakan manusia. Tidak seperti mesin processing atau mesin percetakan.
Roh Kudus menggunakan kepribadian 40 orang penulis Alkitab ini, menggunakan kepribadian dan gaya penulisan yang beragam, tetapi kedalamannya ada kesatuan. Tetapi di dalamnya itu ada kesatuan, beragam. Anda kalau lihat tulisan Petrus, berbeda dengan pola pikir dan cara pandang dan tulisan dari Paulus. Ini membuktikan bahwa keragaman ini. Nah, ini penting, saudaraku. Ini yang membuat kita kaya. Kaya dalam apa? Ini membuktikan bahwa Tuhan kita kreatif. Dia bisa pakai nelayan untuk tulis dan dia bisa pakai orang terdidik seperti Paulus untuk menulis. Bahkan Lukas, seorang dokter tabib, tulisannya itu sistematis. Coba saudara lihat lagi Lukas yang menulis Kisah Rasul, sistematis banget. Nah, ini yang saya mau mengingatkan kepada semua kita, Tuhan pakai banyak cara untuk hal ini, untuk mencapai yang namanya kesatuan di dalamnya. Coba dilihat lagi, Bapak Ibu lihat. Nah, Tuhan menggunakan kepribadian dan gaya penulisan yang beragam, tetapi di dalamnya ada kesatuan. Karena hanya ada satu penyunting ilahi, 40 orang penulis Alkitab, hanya ada satu penyunting ilahi, yaitu Roh Kudus. Nah, ada keragaman dan kesatuan, dan keragaman itu kreativitasan Tuhan. Keren banget. Jadi kalau saudara baca tulisan-tulisan Musa, beda dengan tulisan-tulisan yang dihadirkan Yosua. Kalau saudara baca tulisan-tulisan nabi-nabi besar atau nabi-nabi kecil, bla 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 dan sebagainya, semuanya pada berbeda. Kenapa? Karena mereka tulis dengan durasi waktu 1400 tahun. Beda banget. Jadi cara penulisannya, cara penyampaian berbeda. Berbeda, Bapak Ibu. Beda banget. Nah, itu one day kita bakalan belajar itulah. Nah, tapi kembali ke sini. Nah, ingat baik Bapak Ibu, di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 4 tadi, saya ulang ini. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara. Nasir Allah kok cari gara-gara terhadap orang-orang Filistin. Karena pada masa itu bla 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 menguasai orang Israel. Dia cari kesempatan, dia cari peluang. Itu Bapak Ibu. Itu. Alkitab kita menggunakan kata itu, gara-gara. Cari masalah begitu kah? Nah, bukan cari gara-gara, bukan masalah. Nah, di dalam ayat 4 ini, bukan berarti kita diperbolehkan. Di ayat yang keempat ini, kita diperbolehkan menikah dengan orang yang tidak seiman. Paulus juga mengingatkan kita, jangan engkau ada dengan pasangan yang tidak seimbang. Nah, harus sama-sama dengan orang yang percaya. Hal ini dapat terjadi dalam kehidupan Simpson. Artinya peristiwa yang tadi saya baca itu kepada saudara bahwa Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Hal ini dapat terjadi di dalam kehidupan Simpson karena Tuhan memiliki rencana khusus baginya. Jadi ini ada spesial khusus untuk dia. Ini kelas khusus untuk Simpson. Anda nggak bisa menggunakan kelas Simpson kepada kelasnya Anda. Nggak bisa. Materi Simpson tidak harus untuk Anda. Nah, dengar. Gini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dua, tiga ini dikenal Injil Sinoptik. Gaya penulisan mereka bertiga ini, Matius, Markus, Lukas, berbeda dengan Yohanes. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena Matius, Markus, Lukas ini, gaya penulisan mereka lebih kepada bagian utara, Galilea dan sebagainya. Orang-orang Galilea ini. Tapi Yohanes, dia lebih banyak berhubungan dengan orang-orang bagian selatan. Gitu. Galilea di atas, Yudea di bawah, selatan. Nah, Yesus mati, Yesus disalibkan itu disalibkan
orang-orang Yudea yang menyalibkan dia. Karena Yesus didukung pelayanannya oleh orang-orang Galilea. Makanya murid-murid Yesus itu paling banyak di Galilea. Di daerah utara. Tapi di daerah selatan hanya satu. Yudas Iskariot. Nah, Yohanes, kitab Yohanes yang Anda tulis, yang kita baca, itu lebih banyak kepada pribadi dengan pribadi. Jadi Tuhan bicara face to face, pribadi kepada pribadi. Kalau Anda baca Matius, Markus, Lukas, Yesus bicara kepada kumpulan banyak orang, lebih banyak. Tapi kalau di tulisan Yohanes, Injil Yohanes, Bapak Ibu akan ketemu Yesus bicara face to face dengan orang-orang, dengan satu-satu orang. Contoh, dia bicara dengan wanita Samaria, Yohanes pasal 4. Kemudian dia bicara dengan Nikodemus pada malam hari, face to face. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Matius, Markus, Lukas banyak orang, di Yohanes itu lebih pribadi. Itu yang saya mau bilang. Apa yang Tuhan sediakan kepada Simpson ini face to face, pribadi. Nah, jadi ini tidak bisa disamakan kepada semua orang. Makanya saya bilang berhati-hati. Ini bukan berarti kita diperbolehkan menikah dengan orang yang tidak beriman. Hati-hati di sini. Karena ada tugas khusus yang Simpson harus lewati. Nah, ini penting untuk kita belajar. Nah, lihat baik-baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Yang menarik adalah, jika kita memperhatikan ayat ini, mungkin sebagian kita mulai bertanya-tanya, mengapa justru Tuhan merestui pernikahan antara Simpson dengan perempuan Filistin? Buktinya ketika kita menyukai gadis Filistin, ketika Simpson menyukai gadis Filistin, ia tidak langsung mengawininya, melainkan Simpson minta izin dari orang tuanya. Oleh karena itu, tindakan Simpson bukan didasari oleh keinginan hawa nafsu, sebab ia melakukan di dalam lembaga perkawinan, artinya dia minta persetujuan orang tuanya. Tapi dengar baik sekali lagi, ini bukan berarti menyetujui kita untuk mengambil orang yang tidak seiman dengan kita dalam pernikahan. Seperti tadi saya katakan, seperti Injil Yohanes, face to face. Face to face. Nah, di dalam Injil Yohanes, ini saya ulangi buat teman-teman. Di dalam Injil Yohanes, ada beberapa hal yang tidak dilihat oleh Matius, Markus, Lukas. Yohanes menemukan 7 kalimat ini, 7 frase ini, 7 sebutan nama Allah. Aku adalah gembala yang baik, aku adalah pintu, aku adalah roti hidup. Itu tidak ada di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ini menunjukkan kedekatan pribadi. Nah. Nah, kiranya kita bisa mengerti apa yang kita akan belajar di sini Bapak Ibu. Nah, Simpson menikah ini dengan perempuan Timna ini memiliki pengertian seperti ini. Kita boleh memiliki keinginan atau sesuatu yang disukai, tetapi tidak boleh melebihi segala sesuatu yang menjadi batasan yang telah digariskan oleh Tuhan. Contoh, kita boleh punya nafsu makan, tapi kita juga harus mampu menguasainya supaya kita tidak berlebihan dalam soal makan. Jadi Tuhan pakai situasi jatuh cintanya Simpson ini untuk cari gara-gara ini. Dia harus temukan yang namanya kesempatan dan peluang. Tadi saya katakan itu terjemahan Alkitab. Saya punya beberapa terjemahan Alkitab. Jadi kata gara-gara di situ ada yang dipakai kata kesempatan dan ada juga yang dipakai kata peluang. Ini kesempatan. Tapi dengar baik,
pernikahan ini, ingat pernikahan ini, ending pernikahannya Simpson di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 20 ini, maka diberikannya lah istri Simpson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Jadi ending dari pernikahan Simpson ini, pisah, perceraian. Nah, lalu ayah mertuanya memberikan istri Simpson itu kepada orang yang menjadi pengiring Simpson pada waktu pernikahannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa ingat baik kata yang tadi itu, ini cuma kesempatan, gara-gara atau peluang untuk Simpson bisa menguasai orang-orang Filistin. Dan itu betul. Dia fight mereka. Nah. Oke. Ada satu perempuan lagi. Itu yang pertama tadi, yang di Tibnah tadi itu, dia menikah karena ada agenda Tuhan di dalam. Nah, tapi pertanyaannya begini. Agenda Tuhan kenapa bisa cerai? Iya tuh. Sekali lagi saya bilang, ya, ini bukan menyetujui untuk Anda harus cerai dengan siapapun ini. Tapi ini adalah pendidikan Tuhan untuk Simpson. Dan ini ditulis untuk menjadi bahan pelajaran mahal bagi kita. Kemudian kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 14, di situ kita dapati bahwa ada teka-teki di situ. Nah, pernikahan ini penuh teka-teki. Nah, kemudian kita tahu bersama bahwa dia harus membunuh sekian orang untuk memberikan jubah, bla bla bla. Saudara tahu itu, saudara akan baca itu. Tapi ada hal yang menarik di sini. Kalau itu Tuhan yang intervensi, ada hal-hal tertentu yang menjadi misteri Tuhan yang kadang kamu tidak mengerti. Tapi ending dari semua perjalanannya, kamu akan paham kenapa situasi yang kemarin itu terjadi. Anda akan paham itu. Nah, perempuan yang kedua, dikatakan ini, Simpson menghampiri perempuan sundal. Nah, kalau sudah ini, itu sudah jalan dengan daging. Kita baca pelan-pelan. Hakim-Hakim 15 ayat 20 sampai dengan 6, sampai dengan Hakim-Hakim 16 ayat 1. Dikatakan bahwa kita tidak baca ini semua. Saya hanya baca ayat 20 dan ayat 1. Dari Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 15 ayat 20. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam saman orang Filistin 20 tahun lamanya. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali, ketika Simpson pergi ke Gaza. Nah, sekarang Simpson gak pergi ke Gaza, lagi konflik di sana. Dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ini udah kedagingan. Ini udah problem nih. Apabila dilihat dalam konteks masa kini, ini saya mau kasih tahu. Apabila dilihat dari konteks masa kini, Filistin itu digambarkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Jadi semua yang ada di Filistin itu seperti yang disukai oleh Simpson. Tadi dikatakan dia ke Timnah ketemu perempuan Filistin. Si perempuan sundal ini juga ada di Gaza, daerah apa? Filistin. Oke? Nah, nanti di episode berikut saya bicara tentang Delilah, Filistin juga. Nah, jadi kata ini, jadi Filistin ini menggambarkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kekayaan, kedudukan, posisi, dan wanita.
Itu ada semua menggambarkan situasi ini. Nah, Simpson memerintah sebagai hakim selama 20 tahun. Padahal Tuhan merencanakan ia akan memerintah atas Israel selama 40 tahun. Mengapa? Sebab Simpson hanya mampu menguasai Filistin selama 20 tahun saja. Dia mampu kuasai Filistin 20 tahun. Tapi tahun-tahun selanjutnya ia gagal menaklukkan Filistin di dalam dirinya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa dipahami? Jadi Simpson, dia kuasai 20 tahun itu Filistin. Tapi tahun-tahun berikut dia gagal menaklukkan apa? Filistin di dalam dirinya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Dia tergoda dengan orang-orang Filistin saja. Nah, makanya saya bilang menggambarkan itu Filistin itu kekayaan, kedudukan, posisi, wanita, kecantikan. Wow, segala yang menggambarkan dunia itu ada di situ. Nah, pada pertengahan perjalanan si Simpson ini, dalam menjalani visi Tuhan, Simpson tidak lagi berhati-hati. Nah, ini dia udah kehilangan ini. Ia main mata dengan perempuan asing yang berprofesi sebagai pelacur. Ada perbedaan antara perempuan Simpson dengan gadis Filistin yang kemudian diperistrinya dengan pertemuannya dengan pelacur ini. Dalam peristiwa pertama si Simpson, dia dituntun oleh roh Tuhan. Saat yang kedua ini, Simpson tidak dipimpin oleh roh Allah. Dia pergi atas keinginannya sendiri. Orang yang berjalan dengan keinginan daging, dia bakalan kehilangan banyak hal. Sesungguhnya, untuk menerima berkat Tuhan bukanlah suatu hal yang sulit. Sebab Filistin diberikan untuk dikuasai oleh kita. Jadi Tuhan kirim Simpson untuk lepaskan Israel dari Filistin. Tapi sayangnya Simpson tidak mampu menguasai Filistin di dalam dirinya. Hanya mampukah kita benar-benar menaklukkan Filistin sepanjang hidup kita sampai kita mencapai garis finish? Itu pertanyaannya. Ingat, tujuan Simpson ke Gaza bukan karena keperluan. Bukan dalam rencana Tuhan itu. Ke Gaza bukan dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya roh Tuhan tidak memimpin dia ke sana. Tujuannya adalah murni untuk memuaskan hawa nafsu seksnya. Hal inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kita mengumbar hawa nafsu tetapi salurkan hawa nafsu sesuai dengan kehendak Tuhan. Masuk dalam pernikahan yang benar. Makanya pernikahan dia dengan wanita Timnah Filistin itu ada dalam prosedur yang benar. Ada dalam prosedur yang benar itu. Kenapa dia minta izin dari papa mamanya? Kemudian yang kedua, dia pulang. Dia mencari perempuan yang bukan istri orang. Dan kemudian dia bukan cari gunding, dia cari istri. Ini bukti bahwa laki-laki ini bertanggung jawab, dituntun oleh Tuhan. Nah itu. Nah, banyak orang kita ini, orang percaya sekarang ini, yang hidup sama seperti Simpson. Merasa masih berjalan dalam visi Allah. Lalu kemudian kita bisa dapati diri kita. Nah ini, merasa berjalan dalam visi Tuhan itu berbahaya. Merasa diurapi itu yang berbahaya. Merasa menguasai sesuatu itu juga bahaya. Gitu. Nah, berhati-hati Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebab kita semua tidak kebal dosa. Kita semua punya potensi untuk melakukan kejahatan, kita punya potensi untuk melakukan yang namanya kebodohan dalam kehidupan ini. Disinilah Simpson mulai kehilangan kendali. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Ketika kamu menyatu dengan perempuan yang tidak jelas dalam ikatan pernikahan yang tidak jelas, kamu menyatu, itu kamu sedang melakukan penyembahan yang salah di situ. Jika kita tidak dapat menguasai hawa nafsu,
Maka yang terjadi apa? Hidup Simpson tidak bisa kuasai itu. Sekalipun ia pergi. Ya, dengar. Wow. Dia tidak dipimpin oleh Tuhan. Yusuf berhasil karena dia disertai Tuhan. Yusuf kemana saja dia disertai Tuhan. Sampai di rumah istri Potifar pun setiap hari digoda sama istri Potifar. Ini istri Potifar ini kalau Yusuf lagi ngepel ini duduknya gak beraturan. Mau angkat kaki, dia udah kayak itu pemain aerobik aja dalam rumah. Udah gak jelas ini istri ini. Tapi itu yang saya bilang. Kalau kamu berjalan dengan tuntunan Tuhan, berjalan dengan visi dan mimpi Tuhan, kamu tidak akan pernah bisa mengalami seperti situasi ini. Dan yang terjadi kepada Simpson apa? Kehilangan, men. Nah, ingat baik Timna tadi. Timna itu terkendali dan bagian. Nah, kali ini dia masuk, men, di daerah Gaza. Dia hilang, men. Aduh. Tuhan Yesus tolong kita semua. Biar kita tetap ada di dalam kendali Tuhan. Biar kita tetap memiliki hati Tuhan. Biar kita mengerti apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kita. Wow. Tuhan Yesus bantu kita untuk kita mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Sebab kita tahu bahwa situasi dunia sekarang tambah hari tambah kacau ini. Mari kita terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara tahu, dia pergi ke Gaza. Gaza artinya yang dibentengi, artinya yang kuat. Dia masuk ke daerah yang kuat, daerah yang dibentengi. Arti kata Gaza ini. Simpson, kamu sudah tahu daerah itu dibentengi dan kuat. Tapi kamu sengaja masuk tanpa penyertaan Tuhan dan disuruh Tuhan. Ya kamu patahlah di situ. Itu yang saya bilang. Kalau di Timna tadi terkendali dan bagian. Arti nama Timna tadi. Terkendali, kemenangan. Gitu. Tapi dia masuk di Gaza. Tahu arti Gaza? Dibentengi dan yang kuat. Kamu masuk di daerah orang yang kuat dan dibentengi tanpa penyertaan Tuhan. Ya kamu patah di seorang wanita sundal. Itu yang saya mau bilang buat semua kita di tempat ini. Tidak ada satupun orang yang kuat di sini. Kita perlu dituntun Tuhan untuk hadapi situasi sulit. Nah yang anehnya lagi pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza. Dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Lalu menghampiri dia. Nah saudara tahu Gaza. Ulangi lagi. Gaza itu artinya dibentengi. Yang kuat. Ketika kamu masuk ke daerah musuh. Tidak disertai Tuhan, kamu patah di situ. Disitulah gagalnya Simpson. Kiranya materi pelajaran kita di hari ini membawa sesuatu yang baik untuk kita bersama-sama supaya kita bagaimana menghidupi hidup dengan cara yang tidak biasa. Sebab Tuhan punya agenda besar bagi masing-masing kita. Tuhan tolong kita untuk lewati semua proses hidup ini dengan kekuatan Tuhan. Dan jangan pernah dengar baik. Kalau Anda tahu bahwa musuh itu kuat dan dibentengi, jangan masuk dengan keinginan sendiri. Jangan masuk dengan agenda sendiri. Pastikan Anda disertai Tuhan. Tuhan memberkati kita, jadilah berkat, jadilah kuat. Minggu depan, saya beritahu sekali, minggu depan saya tidak akan siar di hari Jumat. Karena sesungguhnya di Amerika ini, kita sedang masuk di musim summer, musim panas. Jadi musim panas ini kita harus manfaatkan dia baik-baik begitu ya. Jadi hari Jumat dan hari saya akan on air dengan Bapak Ibu Senin sampai Kamis minggu depan. Tapi minggu ini saya masih tetap hari Jumat. Minggu depan saya start dari Senin sampai Kamis saja. Karena saya mau menikmati summer dengan keluarga begitu. Nah, ya demikian informasi yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ingat baik. Kalau di Timna, Kalau di Timna, Simpson masuk berdasarkan suruhan Tuhan.
Itu sebabnya timna artinya terkendali dan bagian. Itu bagian dari agenda untuk cari gara-gara dengan orang Filistin. Tapi dengan perempuan yang kedua, dia pergi ke Gaza. Gaza artinya yang dibentengi atau yang kuat. Nah, dia sudah tahu, dia masuk di yang dibentengi dan yang kuat, dia masuk berdasarkan hawa nafsunya, tidak disertai Tuhan. Dia masuk dengan agenda pribadi, dia masuk dengan pengalaman pribadinya dia. Dia masuk dengan keperkasaannya sendiri, tanpa disertai roh Tuhan. Patah. Jangan pernah masuk kepada daerah musuh tanpa penyertaan Tuhan. Anda tahu bahwa daerah itu kuat. Kuatnya apa? Dia jatuh dengan sundal. Berarti daerah ini itu daerah yang mengalami situasi yang namanya jajanan-jajanan seks itu ada di daerah ini. Di Gaza ini, Filistin. Nah, kiranya pesan Tuhan hari ini bagi kita. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Jadilah kuat. Hidupi kebenaran Allah. Ingat baik, waktu kamu masuk kepada daerah musuh, pastikan kamu masuk dengan kekuatan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jadilah kuat dimanapun Bapak Ibu berada. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat bergabung Ibu Lina Triana Bella, Tuhan memberkati. Ibu Mary Tabaleku, apa kabar? Dan Ibu Amel Spark Wudu, Tuhan memberkati. Dan Bapak Roni Bagenda, Bapak Pendeta Roni Bagenda, apa kabar? Dan Bapak Robert Bakar Besi, Bapak Elvis Usmani, Ibu Harlin Lahinda, Tuhan memberkati. Sarah Pelo, Tuhan memberkati. Joseph Sheikh Adam, Tuhan memberkati. Dan Ibu Nikilu Boham, Tuhan memberkati. Dan sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kita senantiasa. Haleluya. Dan baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan pisah. Sampai jumpa di esok hari dengan berkat kelanjutan dari apa yang kita bahas di hari ini. Tuhan memberkati dan tetap semangat Bapak Ibu. Maju terus di dalam Tuhan. Dan ingat baik, tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat baik, timna terkendali dan bagian. Gaza yang dibentengi dan yang kuat. Masuk ke daerah yang dibentengi dan yang kuat, pastikan Anda berjalan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan terikat dan terisap di dalam kekuatan-kekuatan dunia ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di esok hari. Luar biasa bersama dengan Tuhan. Thank you Ibu Ina Dahok Lori. Tuhan memberkati dan semangat terus bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, aku perkatakan kesembuhan Bapa terjadi kepada beberapa kami yang mengalami kanker payudara. Kering dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, aku perkatakan kehidupan Allah ada dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Bapa, dari tempat ini kami berdoa memberkati Lina, Bella, dan suami dan anak-anak. Tuhan, urapi keluarga ini. Buat mereka bercahaya dan bersinar kemanapun Tuhan tempatkan mereka. Biarlah kami terus-terus mengerjakan kehendak Allah. Dan dari tempat ini juga tangan yang sama memberkati dan mengurapi semua keluarga besar yang menyaksikan dari program ini. Tuhan berkati. Aku perkatakan Tuhan, rahim terbuka kepada mereka yang sedang menantikan baby dalam perjalanan hidupnya. Dalam nama Yesus, diberkati rahim mereka. Aku berkati Ibu Novi Maulani dan Ibu Rosya Pati. Sehatkan, kuatkan, tetap terpelihara dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan, aku perkatakan mujizat Bapa terjadi buat Ella Room. Mata kakimu diperkuat, Ella. Diberkatilah kamu dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah kuat. Tetap semangat kemanapun Bapak Ibu pergi. Halo Bapak Yonatan Edi Heriawan, apa kabar? Sukacita? Waduh, baru pulang dari Florida ya. Aduh, mantap sekali ya. Wesh, 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 wesh. Salam buat Ibu Imel, Pak Yonatan. Halo Belina Sipakoli Tuhumena. Aduh, apa kabar Ibu Belina? Tetap semangat, panjang umur. Ella, apa kabar Nona Manis? Tetap semangat Ella, maju terus dalam Tuhan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Dan juga terima kasih untuk Ibu Harlin Lahinda, apa kabar? Tetap semangat ya. Salam buat suami tercinta, maju terus dalam Tuhan. Hei Ibu Mona Sahetapi, apa kabar? Hei, kita pe Oma Ivin Papilaya, apa kabar Ibu Oma Ivin? Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, diberkati ya. Oke, saya menyapa dulu beberapa dari Bapak Ibu semua. Oke. Thank you Ibu Harlin Halahinda. Ibu Ina Siska Dahoklori, apa kabar sayang? Tuhan berkati. Bapak Simon, haleluya. Bapak Simon, mana kita pe mama itu ha? Mama mana? Mama Mariska ha? Oke, Tuhan memberkati, tetap semangat. Ibu Foni Da Costa, apa kabar Ibu Foni? Dan Bapak Robert Bakar Besi, apa kabar? Haleluya. Bapak Pendeta Roni Bagenda, Kakak Bung, apa kabar? Waduh, Bapak Pendeta luar biasa, haleluya. Bapak Yosef Syekh Adam, salam buat Mama Usi Ans, mana Usi Ans ya? Salam hormat ya, bilang Bapak Pendeta rindu dia, oke. Ibu Nor Riona Kesaul ya, aduh Mama Nor, ini kalau di Ambon ini mesti makan itu ya. Kastengel kah apa barang itu ya? Kue apa tuh yang Mama Nor bikin enak itu ya? Waduh, Tuhan memberkati. Ibu Titiwas, apa kabar Bapak Ibu Pendeta? Aduh, senang sekali. Sara Pelo, apa kabar Nona Sara? Tetap maju setia dalam Tuhan. Aduh. Hei Ibu Niki Luboham, apa kabar? Mama Ike, tolong hormat salam buat Bapak Jeff ya. Tuhan memberkati. Akhirnya Ibu Ans ada muncul men. Pak Beta ada di ikut FM ini. Aduh. Oh, Ibu Marisa juga lagi dengar. Oke, Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan saya mendapat informasi secara pribadi bahwa ada beberapa jaringan di Kota Ambon yang berjalan tidak begitu baik sehingga beberapa dari teman-teman tidak bisa mengikuti FM ini. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih mereka bisa ikuti siaran ulang nantinya. Ibu Norward Martinus, apa kabar? Salam hormat buat Bapak Pendeta Edmond Martinus. Waduh. Ibu Selina Laberi, salam buat Bapak Yosef. Ibu Pamela Sailatua. Apa tuh? Ibu Esti Sahureka Sakli Resi, waduh, Ibu Feni Weno Inarai, apa kabar Ibu Feni? Bapak Henry Simataun, Noncele Katompesi, aduh senang sekali bisa lihat Bapak Ibu semua bisa sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu semua, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap. Ibu Ani Lumi, apa kabar Mama Ani? Aduh, Tuhan memberkati. Aduh, Bapak Harley Van Harling. Aduh, senang sekali. Bapak Dwight Akiari. Aduh, apa kabar? Bapak Dwight, aduh, senang sekali. Aduh, saya bahagia sekali. Ibu Oci Wali-Wali, apa kabar? Aduh, Bapak Jonathan Heriawan, Tuhan memberkati. Aduh, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Ingat baik, masih ada Tuhan ya. Dan juga ibu Cah Masole. Aduh. Email juga dengar Pak, kata email salam balik Pak Gembala. Email I miss you. Oke.
Oci wali-wali, aku merindukan dirimu. Aduh, sampai ketemu hari Sabtu ya, Ibu Oci. Aduh, luar biasa. Lince Angki, apa kabar? Tuhan memberkati, tetap semangat, panjang umur ya. Aduh, senang sekali Tuhan berkati. Mantap, 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 mantap. Oke, Elvis Usmani, aduh. Ibu Esther Kadang, apa kabar? Aduh, Ibu Esther, aduh. Kalau Ibu Esther sudah bergabung, berarti dunia aman. Oke, baik Bapak Ibu, tetap semangat. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita semua. Tuhan berkati kota Ambon. Ambon terpelihara dalam kekuatan kuasa Tuhan. Aman, mantap. Oke, baik Bapak Ibu, saya pamit dulu Bapak Ibu. Sampai jumpa di esok hari dengan pembahasan lanjutan Nona Lembah Sorek yang ketiga. Tuhan memberkati.